Bismillahirrahmanirrahim. Ibtada'tu wa alaihi tawakkaltu fi jami'i umuri. Hamdulham ahakku mahamidil haq wa ahmaduha fi majami'i sidq wa ajma'u manahijal muhaqqikul muhik wa haqqul haq an yuhmada bil ahra wal ahak wa yusaddaqa fi a'la wal ashaq wa yu'badu bi khalisil ubudiyah wa riq an sa'ibatir rububiyah wa saniatil huriyah wal a'id wa sallallahu ala muhammadin wa ahli baiti tayyibina tahirin wa ala ashabihil muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Misbahus Asy-Syari'ah Waliullah Ja'far Shadiq berkata, taubat adalah tali Allah dan bantuan perhatiannya. Seseorang yang mau bertaubat, melakukan taubat, dan selalu memikirkan taubat, itu dia sudah mendapatkan bantuan dari Allah dan perhatiannya. Karena itu, seseorang hamba harus terus-menerus bertaubat dalam segala keadaan, dalam setiap situasi, dimanapun berada, dalam kondisi apapun, sakit, sehat, senang, sedih, dan dalam segala hal yang baik ataupun yang buruk. Setiap kelompok hambanya itu mempunyai taubat. Taubat itu ada tingkatan-tingkatannya. Taubatnya para nabi dari ittirab as-sir. Ittirab sir itu yaitu keguncangan. Keguncangan, kegelisahan, sir, asror. Salah satu tingkatan manusia. Taubatnya para kekasih Allah dari khatarat, dari ilusi, dari bisikan-bisikan, dari lintasan-lintasan pikiran yang berbahaya. Jadi seorang kekasih Allah akan selalu meminta ampun kalau dia disergap oleh lintasan-lintasan pikiran yang tidak bersih. Seorang nabi akan meminta ampun kalau hatinya terguncang, bergetar. Adapun taubatnya manusia pilihan, yaitu dari tanfis. Tanfis itu perlombaan, persaingan, karena di antara manusia kadang-kadang sering terjadi persaingan, sering terjadi konflik. Taubatnya orang khusus, dia akan bertaubat meminta ampun kalau dia sudah disibukkan dengan selain Allah. Al istighol bi ghairillah. Begitu dia tahu kesibukannya, aktivitasnya bukan dengan Allah, bukan karena Allah, dengan selain Tuhan, maka dia segera bertobat, segera kembali agar segera menyibukkan diri beraktivitas lagi dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya orang-orang awam adalah dari dosa adz-dzunub. Jadi semua manusia akan selalu bertobat dikala mengabaikan hal-hal tadi. Namun alangkah baiknya dalam keadaan apapun, dimanapun, kita harus selalu bertobat. Karena kita tidak tahu, tidak memiliki makrifat tentang hal ihwal yang bisa memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan kita kepada dosa.
Masing-masing kelompok tadi, yaitu para nabi, para kekasih Allah, para aulia Allah, para manusia pilihan, orang-orang khusus, dan orang-orang awam, harus memiliki ilmu, mempunyai ma'rifat, dan pengetahuan tentang taubat dan akhir dari taubat. Orang awam hendaknya ia membersihkan batin dari dosa-dosa dengan air penyesalan. Harus selalu siap menyesal, kemudian selalu mengakui keburukannya, menyesali perbuatan di masa lalu, dan merasa takut terhadap sisa umur. Kita memiliki sisa umur, sisa hidup, khawatir bahwa di sisa ini kita bisa jatuh dalam dosa. Dan jangan menganggap kecil, menganggap remeh dosa-dosa yang dilakukan. Karena kalau menganggap remeh dosa-dosa itu akan menimbulkan kemalasan. Malas untuk bertaubat. Kemudian selalu menangis dan menyesal karena meninggalkan ketaatan terhadap Allah. Menahan diri dan meminta pertolongan kepada Allah agar dijaga dan istiqomah dalam bertaubat. Dan semoga Allah melindunginya agar tidak kembali lagi melakukan keburukan yang sama. Tampaknya orang-orang awam lebih banyak lagi latihan-latihan dan pendahuluan yang harus dilakukan karena dia dalam derajat yang rentan sekali. Kemudian orang awam juga harus melatih jiwa dalam berjuang, gigih dalam beribadah, mengkodo kewajiban-kewajibannya yang terlewatkan, mengembalikan harta yang diambil secara zalim, menjauhi teman-teman yang jahat, teman-teman yang dalam bahasa sekarang toksik, yang hanya memancarkan aura racun, menghidupkan malam, menahan haus di siang hari, berpuasa atau dengan mengurangi makan dan minum. Selalu memikirkan akhir dari kehidupan, ujung dari kehidupan. Karena ujung atau akhir dari kehidupan adalah tujuan kita hidup sendiri. Dan meminta pertolongan kepada Allah agar istiqomah, agar konsisten dalam suka dan duka, serta tabah, sabar dalam menghadapi pelbagai kesulitan. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan mengetahui orang-orang yang berdusta. Semoga kita termasuk orang-orang yang dibimbing oleh Allah, dijaga oleh Allah, selalu bertobat dalam setiap keadaan, dan kita istiqomah berdoa agar kita menjadi orang-orang yang ahli taubat dan diberi taufik taubat. Karena taubat itu adalah tanda bantuan dari Allah dan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.